telefon. Tak pasal-pasal telefon dia, nombor telefon dia diganti apa semua. Akta kasihan niat lain, dia jadi lain. Jadi saya rasa bersalah sangat, saya minta maaf sebagai sahabat. Tapi insyaAllah kita kena betul-betulkan keadaan dengan kata yang okey. Ya, dia pun pakai bagi sepertinya esok. Jadi kita kena bantu kita untuk selesaikan masalah ini supaya dia tidak disalah faham dan disalah lagi kan. Yang dia masuk dari sekolah pun tengok netizen daripada menyokong dan dari mualaf pula. Jadi kita pun tak tahu macam mana dah sekarang ni. Jadi sebab itu apabila kita nak buat sesuatu, jangan emosi semata-mata, tetapi kita kena rasional. Fakta kena jelas. Kalau nak marah, marah biar tempat. Jangan main pukul kata semua. Tak betul. Jadi kita kena be spesifik. Apa yang kita nak cuba sampaikan, apa yang kita cuba nak dedahkan. Tetapi pastikan sebelum kita nak dedahkan sesuatu itu, bukti kena jelas, fakta kena jelas, kena sahih. Bukannya tutup secara ramah, tapi lepas tu bila kita semua siasat, mula penting nama sana sini. Mula cari nama sana sini. Dan akhirnya nama PIN pun terpalit. Kebetulan masa live yang dekat bersolat tu sudah berkira. Jadi saya rasa saling pun tengok seperti okey lah cakap macam ni. Ini semua hukum media kita dengan Quran. Kan kita dengan Allah Ta'ala, dengan kita suka-suka menghukum, menuduh ni tak boleh. Jadi saya minta kawan-kawan semua, kalau ada isu-isu yang nak dibangkitkan, nak viral, kena pastikan dia betul-betul sahih. Dan jangan sekali-kali menuduh. Kita boleh lontarkan dalam bentuk persoalan, tetapi jangan menuduh. Melainkan anda ada bukti yang betul-betul kuat, baru anda boleh tuduh. Dan sebut nama. Kita dalam sidang dewan negeri pun ataupun dalam sidang parlimen pun, kita tak boleh sebut nama dan menuduh. Tak dibenarkan. Terutama sekali pegawai kerajaan. Sebab kalau kita tak ada bukti, macam mana kita nak tuduh? Dan kalau kita ada, kita ada jawatan kuasa pilihan yang lain. Macam saya selaku pengerusi jawatan kuasa pilihan pihak berkuasa tempatan. Apa yang kita bincangkan dua hari yang lepas, dan saya selaku pengerusi, kita minta untuk kita kaji semula bagaimana nak memperkasakan pihak kuasa. Dan dalam masa opportunity ini, terutama dalam negeri Selangor, saya terdiri saya dalam negeri Selangor. Dan sebab itu kita akan panggil APSA dan kita nak lihat apakah perancangan pada masa hadapan supaya pemak kuasa PDP ini tidak lagi dikaitkan ataupun dibutuh terlibat ataupun terbalik melindungi aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya seperti kedai mesin ini dan juga melindungi peniaga-peniaga warga asing yang tidak berlesen tetapi boleh berniaga. Yang ini kita kena jelaskan dan kita kena ada SOP yang lebih jelas pada masa akan datang. Ini yang kita harapkan. Dan di kesempatan ini juga saya rasa, sebab itu saya beritahu tadi, saya memang rasa bersyukur. Sebab kalau tak berlaku perkara ini, mungkin saya tak sampai Malakat Mall. Bila saya dah sampai dekat Malakat Mall ini, inilah perkara yang saya daripada dulu tulisan saya selalu tulis dalam buku-buku bagi pada kawan-kawan. Jadilah seorang bukan yang luar biasa hebat demi untuk memantapkan maruah dan ekonomi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara. So yang bila saya sampai sini, saya tengok ini yang saya impikan setiap hari baru ada. Sebagai orang politik, saya tak boleh nak sebut contoh kiri ni kan, sebab saya kena sebut sampai ke sebab selalu orang politik ini mesti pun betul, tapi selalu disalah tafsirkan. Okay? Tetapi apa yang kita lihat hari ini, kalau kita ambil perlembagaan 153, perkara 153 dalam negara ini, bahawa kita kena melindungi hak-hak pemerintah, hak-hak orang Melayu. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak menindas hak-hak bangsa lain, hak-hak orang lain. Dan bila ada di kawasan ini, saya lihat tadi jenama-jenama yang kita boleh ada. Okey, assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita dah sampai . Asli janggut lah, abang asli janggut dah sampai . Okey . Ayah jadi tiger dikaitkan. Itu sebab tu hari ni kita buat pencerahan. Sebenarnya kan apa yang sepatutnya yang kita jangka ataupun kita nak jadi yang lain. Tapi dia jadi yang lain. Jadi nak betulkan lah fakta, nak betulkan salah fakta, nak betulkan apa yang tak sepatutnya. Dan ayah-ayah mungkin dulu, semua ayah-ayah
10. So hari ini saya datang ni sebab punca utama saya adalah saya tengok terkait ni sebab aku video video viral pada 8 dan 9. Video hot peka sebenarnya saya pun tak tengok sebenarnya, tetapi aku tak sampai tag kamu saya dalam ruangan komen tu. Jadi akhirnya terpanggil dan ada juga yang hantar link video tu ke WhatsApp saya, minta tolong bantu. Masa tu saya pun tak tahu yang nama asli ke apa tu, memang tak tahu. Sebab video tu dia macam jaga. Tapi apabila saya tengok video tu, saya rasa ni Allah kaya pertemuan dia tu. Jadi mengenai yang ramai orang ataupun ni, dan memang bila saudara asli tulis dalam tu, aku mungkin dibunuh orang semua ni. Jadi itu yang menimbulkan rasa tanggungjawab kita untuk bagaimana nak memulurkan bantuan, bagaimana kita nak pastikan keselamatan saudara asli. Sebab tu saya terimpun macam pada 9 hari bulan selepas sehari video tu viral. Sebab kita risau apa yang berlaku, apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan sebab tu saya minta saudara saya untuk hubungi tengok mana-mana kawan-kawan kita yang ada di area Sungai Buloh itu, ataupun siapa-siapa yang ada yang dia perkara selekatan, untuk kita cari dan pastikan saudara asli ini selamat sebetulnya terpengaruh mata di kemudian kali. Ini yang kita risaukan sebenarnya untuk saudara asli buat video itu secara jelas dan secara terbuka. Dalam masa yang sama juga saya lepaskan status Facebook pada 9 hari bulan itu. Baju putih. Saya hantar mesej juga kepada beliau untuk pastikan siasat-siasat yang akan diambil terhadap pengarah penguasa dan juga pengarah presiden. Kerana kalau perkara ini jamin-jamin aku nak buat lagi, jamin. Jangan aku boleh, aku boleh. Yang apa saudara asli dedahkan dan adik-adik saudara tak nampak ataupun bapa tak nampak, itu persoalan yang ditimbulkan. Jadi titik tolak daripada situlah saudara Wan Chai dia hubungi ayah dia di Sungai Buloh, dan dia tentu kita cari daripada semua kawan-kawan kita, ayah-ayah bandung yang ada dekat Sungai Buloh ni, untuk kita bagaimana nak menghubungi saudara asli ni. Okay? Sebab kita tak tahu, memang kita tak tahu siapa sebenarnya di sebalik video tu, sebab gambar muka semua tak ada. Tetapi kita jangan salah orang lah, make sure orang yang betul yang kita nak bantu dan kita nak tolong. Dan saya diharapkan akan ada perjumpaan insyaAllah pada hari Selasa ni. Malam tu mungkin sibuk ataupun risau nak keluar apa semua lah. Tapi tengok-tengok jadi lain. Itu yang rasa macam kita terpanggil pada hari ini untuk kita buat penjelasan yang kita nak kena jernihkan keadaan. Sebab nama ayah dia di Tiger ni tak ada dekat bandar pula. Dan kena dipanggil pula. Sebab saya tak pasal-pasal daripada niat nak menolong, tiba-tiba menjadi bahan pertukaran pula. Jadi rasa macam tak seronok lah. Sebab tu saya pun minta dia sebaik mungkin untuk bagaimana cara dia terbaik untuk kita jernihkan keadaan. Yang penting kawan saya ini, yang kita pada asalnya niat nak menolong, tapi terkait jadi perkara yang tidak sepatutnya. Mungkin saya tak salah dengan saudara asli. Mungkin saudara asli maksud tu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang tidak menentu, marah, emosi, semua ada tersangkan. Lepas tu mungkin macam-macam orang pun menghubungi saudara asli, dan ada yang mungkin niat nak menolong, mungkin ada yang niat nak ambil kesempatan. Kita pun tak pasti. Tetapi untuk pihak saya, yang saya pun sebenarnya tak pasti kenapa orang tag saya, dan saya memang hubungi pun ada kawasan yang berhormat saudara Khairuddin, sebab kebetulan dia juga expo kerajaan di Selangor. Dan sampai cuba lah tengok macam mana cara kau nak cari orang untuk kita cuba fikir bantu. Sebab ayah kita orang ialah keselamatan dia ni masa tu. Dan kita akan rasa bersalah sekiranya berlaku apa-apa hal terhadap saudara asli. Itu je. Adul Pai Garas pun fikir macam tu, saya pun fikir macam tu. Dan kita cubalah link masing-masing untuk bagaimana cara kita nak dapat berjumpa dengan saudara asli. Dan sebab itulah kita gunakan channel ataupun network kita yang ada untuk kita dapatkan. Cuma tak sangka dia jadi lain. Ada pertuduhan kepada ayah dia Tiger ni seolah-olah beliau ada melindungi, beliau terlibat. Sedangkan beliau dengan baik atas nak membantu kita orang yang minta dia bantu kita mendapatkan
Sulawesi yang nak membantu saudara asli terutama dari segi keselamatan. Dan kita juga bincang, saya bincang dengan saudara Wan Chai bagaimana kalau misal katalah beliau telah ada laporan oleh pihak polis penunjukkan tanda beliau itu semua, bagaimana kita nak bantu dari sudut kewangan, dari sudut memberikan pandangan dari sudut modal. Sebab apabila menunggu ini dia memang sedikit berat. Kalau kita menimbulkan persoalan mungkin dia kurang sekilas, tetapi apabila menutup itu yang dia ada pulai kat situ. Jadi bagaimana kita nak bantu pada masa itu. Tapi lepas tu bila dah jadi macam tu, saya kata tak apalah, kita biarkan. Lepas tu kita tengoklah gambar asli nak keluar dengan kemudian perangga, ada sekitar minyak dengan CPIM. Lepas tu kita tengok nak pakai banyak CPIM, oh jadi CPIM mungkin apalah, biarkanlah diurang urusan, biarlah dia selesaikan. Cuma yang tak sedapnya, yang tak seronoknya apabila dikaitkan ayah dia yang pada mulanya niatnya baik untuk membantu, tapi dia pula terpaksa dipanggil terbalik boleh untuk memberikan kenyataan untuk disiasat sebab namanya sebuah resolusi sebagai salah seorang yang kononnya melindungi aktiviti yang tidak baik di kawasan ini. Untuk disiasat kita kena bersih dalam perkara ini. Secara berdepan, dan saya pun dah cakap dengan kawan-kawan dan saya ini, jangan kita ada simpan dendam, ada simpan tak sedap ataupun yang tak baik, sebab mungkin berlaku salah faham di situ dan mungkin saudara asli itu dalam keadaan yang tidak menentu pada masa itu, emosi ke apa ke. Tetapi hari ini kita kena jelaskan keadaan yang sebenar-benarnya dan bagaimana nak pastikan tiada tindakan yang tidak sepatutnya lah, tak sepatutnya lah kepada ayah dia dan dia yang terpaksa terjebak sebab saya muncul. Saya muncul, muncul saya. Kalau saya tak kos dengan wajah ini tu, tak ada apa. Tapi munculkan mana video tu? Video tu bila naik, kalau tak ada orang tag saya ataupun tak ada orang hantar link kat saya, mungkin saya pun tak ada rasa tak berat sangat. Jadi sebab ramai sangat tag saya dan hantar personal message, hantar dekat WhatsApp link video tu. Bayangkan dia berlaku apa dari budak, sebelah ni budak tu saya pun tengok. Kita pun sebab orang tag dia. Sebab kita ni orang politik, politik memang masa banyak dengan masyarakat dan semua dalam negara. Ya, saya tengok balik, tapi bila saya hayati, dia bahaya. Saya rasa semua pun tengok kan, memang bahaya. Kalau dia didedahkan dalam titik jelas, titik-titik yang tidak baik berlaku di Sungai Buloh itu, seperti bila bunyi yang luar rasa, kepentingan-kepentingan yang kononnya dikatakan tempat mesin bunyi yang punya. Jadi saya harap kita buatlah penjelasan secara terbuka pada hari ini. Dan kalau ada apa yang tak puas hati kamu ke, ataupun kalau kita nak menjernihkan keadaan yang buruk ni, dan kita nak mengkai balik supaya dia jadi satu perkara yang berada di landasan yang betul. So kalau kata dipanggil untuk disiasat semua pun, maknanya jelas supaya tidak berlaku tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya lah. Bila saya mungkin saya minta saudara Ayah Meli untuk cakap sikit pun. Ayah dia panggung saat itu. Okey, jadi ayah punya buruk ni, nama saya memang tidak terlibat dalamnya. Dan kalau begitu, saya pun juga maafkanlah apa yang dia cakap ini. Itu ayah-ayah semua, abang ayah kita itu tidak terlibat abang berlangsung pun. Tidak ada kena-kena abang berlangsung pun. Tidak sengaja. Tidak sengaja kan. Minta maaf ya semua kalau ada derti benar apa yang ada berlaku pada ayah ini. Saya nak semua orang pakat-pakat minta maaf ayah ini atas semua sangka ini. Ini saya dah sedangkan, tak ada apa-apa pun. Saya pun tak pernah kena apa-apa dengan abang ayah ini. Cuma kebetulan pada dia itu nak jadi lukun. Siapa-siapa yang pernah ada cikna ayah ni, pukul satu dengan ayah ni, mengumpat dengan ayah ni, minta mohon maaf balikkan. Saya pun macam tu juga. Sama-sama. Clear? 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 Ayah-ayah.